tarik belakang tas. Berapa jauh atas tak tahu. Ada dalam 100 meter. Wuih, 100 meter jauh tu, kau tengok sana tu. Tiang elektrik tu. Ya, dua batang. Tiga tiang. Ha? Dua tiang. Wuih, jauh 100 meter. Ni border eh? Ni. Okey, ini tapak. Tapak rumah ni. Tapak mesin kotah dulu. Tahu dulu. Sampai ke pokok kelapa sebatang. Nampak tak kelapa sebatang? Tahu tahu. Tu border dah diwakafkan kepada Petra. Oh, habis sekarang? Tak diguna ni? Nah, sekarang ni tanah ini wakaf ke Pelkra. Ya? Daripada pelapor batang tu ke Deteh. Arok noni dia lah. Oh, bukan sini. Ini tak ada sini wakaf di wakaf. Oh, bapak dan dia wakaf. Sebab ini dulu mesin kota. Sini dulu mesin kota. Okey, so daripada kelapa bawa ke atas. Joring dah. Okay. Naik kereta. Jom kita nak masuk ke dalam. Ini sini batu sempadan. Ini yang pama tiang sempadan. Dia lencong ke mana? Lencong ke dalam ah. Ke kiri. Lencong ke kiri sini. Bukan okay. Kiri jauh, dia kiri sikit je. Lah. Okey. Lebih kurang 5% lah. 5%. Dia punya degree lah. Ya, lebih kurang. Okey. Kat atas tu ada satu lagi tiang. So yang ni kawasan dia tak adalah nak, kalau nak kata semak sangat. Tak juga. Oh, 100 meter eh. Ini ha tu bawah. Jauh tak jauhnya di bawah sana. Kalau ikut ketinggian ni lebih kurang hampir 30% lah. Ketinggian lah 30% para denyut ke kecerunan dia. Kecerunan bukit dia dalam 30%. Fuyo tinggi ni. Okey, Tuan. Seterusnya. Yang kita pijak ni adalah tanah pokok. Baik. Yang kita pijak ni? Oh. Ini tu, tiang tu. Ha. Bawa ke sanun. Okey. Tiang tu bawa ke sanun. Ni dia punya. Okey ni. Ha? Okey ni. Itu border ni. Tak dalam ekau punya border. Oh, dan punya sanun. Sanun. Astaghfirullahalazim. Oh. Sinilah. Sama ah sini. Ah ni dia. So daripada sini bawa ke sana silaplah. Ah. Okey. Kita melalui jalan untuk mudah faham kita lalu di tapak orang ni. Sementara sebab tapak kita tak boleh nak lalu. Okey. Makin ke atas. Dah cantik dah ni atas ni. Dah ada laluan. Dah nak jogging dulu. Okey. Jogging dulu. Tarik ke atas. Bawa naik ke atas sini ah. Oh ni dia. Sehingga tak tahu sampai mana. Sampai ke sempadan ada zinc. Ada zinc kat sana. Zinc tu sempadan. Oh yo, jauh eh. Bukit ni lereng. Pacak kan? Nama macam pacak. Tapi kerja penat lah. Tapi kan? Taklah semak sangat. Tapi nak masuk seorang lah. Seorang-seorang memang agak mengujakan jugalah. Kena datang 2-3 orang ni. Baru dah tak rasa takut sikit. Bapak okay. Tanah kebun. Di sini. Kat sana pokok ni sebagai border lah. Pokok apa nama? Bakat. Ini baru betul. Dian Sako. Ha, nampak ni. Tu dia. Oh. Dia punya perdu. Puh. Power. Okey, kita langsung lagi ke atas. Meneroka. Oh. Jauh ke atas. Ini kawasan ada rezeki akan menjadi tapak fasa kelima. Ada rezeki lah fasa kelima, tapi kita kena buat dulu fasa empat, fasa tiga. Masya-Allah. Kita teruskan lagi. Usah sampai dah ke fasa lima ni pula. Ha ni. Oh, zinc tu lah border. Oh, jauh ke atas dah sempadan dah. Ha. Okey. Tu ni banyak pokok dia ni atas ni dah. Oh yo. Ini banyak. Orang dulu-dulu banyak tanam biji lah. Bakal grade A zaman dulu lah. 100 tahun. Oh yo. Tinggi lah. Kita dah berada di kawasan yang sangat tinggi kan ni. Di belakang rumah. Bawah tu. Tu dia tapak bumbung rumah. Ini dia. Macam hutan lah sebenarnya. Tapi kalau diterangkan, InsyaAllah.
Oke. Ah. Oke. Sekarang ini saya bersama waris. Waris yang tinggal yang boleh mengenal pasti lokasi dan sempadan. Kalau tidak, saya pun tak tahu mana sempadan ni. Ah. Inilah satu-satunya waris yang tinggal yang boleh mengecam border supaya kita tidak tersalah ambil tapak orang. Jadi tapak dah ditinggalkan berapa tahun tu? Rasanya dah 10 tahun dah tinggal. Lebih. Ah? Dan kocik lagi. Lebih lah. Dan belum lahir lagi. 60 tahun dah kalau macam tu. Ah? 60 ke atas. 60 tahun lebih lah. Terlalu lama. Terlalu lama ditinggalkan. Wah, atuk Dan. Iyalah. Ni alah arwah tok tu apa tok? Tok Dan dulu. Tok Ahmad lah. Tok Ahmad atas dia lagi. Moyang lah bukan tok. Oi. Tok atuk kau tu sama dengan tok Dan, tok Ahmad. Moyang. Kan? Moyang. Oh, moyang punya. Oh. Ni dia punyalah. Besar, jauh. Ah, kita dah sampai di sempadan lah ni. Ya, ini kawasan yang perlu diterangkan. Kalau nak ikutkan usaha sikit saja sebab pokok-pokok semua dah besar ni. Dah 60 tahun dah lebih kurang lebih ditinggalkan. Ah. Kita punya umur pun dekat 60. Dia dah ada lagi lah, belum lahir lagi. Maknanya dah lebih daripada 60 tahun. Mungkin dah cecah 100 tahun lah agaknya. Wallahualam. Tapi pokok dia, dia kerana kawasan macam dalam hutan. Pokok dia, orang ni sebenarnya kata luncih. Luncih lah naik ke atas. Dia tak dapat nak bercabang. Semua berebut mencari matahari. Mengejar cahaya matahari. So pokok-pokok yang kecil-kecil ni memang sepatutnya hukum dia kita buang lah. Yang bukan okay. Pokok buah. Yang bukan pokok buah kita buang. Yeah. InsyaAllah kita cuba proses. Ini fasa 5. Direk dan tunjuk.